Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola. Hari ini kita akan memprediksi antara Madura United dan Arema FC. Saya yang akan membawakan acara, Hadi, dan kita mari saksikan. Check it out. Ternyata bola pertama dari Madura United. Ya. Alvin Duas Amoni. Saya tidak melihat. Oh, hampir saja Madura United. RP Bianto mengambil bola. Dah, Adilson Mariga rendang jauh. Ternyata terlalu semangat sampai out rupanya. Bola dari Madura United ada Zulfiandi dan dihadang oleh Hanif Sabandi dan Muhammad Rafli. Apakah gol? Dah, hampir saja penyelamatan yang bagus dari Adilson Mariga. Dan langsung diambil bolanya oleh Bagas Adi. Muhammad Rafli, Madura United masih memegang bola. Zulfiandi. Dan ternyata Madura United permainannya masih slow-slow saja. Oke. Ah, ternyata berhasil diambil oleh Johan Alvarizi. Dia, ternyata Johan Alvarizi ingin mengoper Carlos Fortes. Tapi terlalu semangat sampai terlalu atas rupanya. Muhammad Rafli. Wah, dipegang oleh dari Madura United oleh Zulfiandi. Apakah gol? Ternyata tidak. Sergio Silva bagus sekali dalam menyelamatkan bola. Muhammad Rafli ternyata mengopar ke Hanif Sabandi. Johan Alvarizi memegang bola, mengopar ke Kusida Hariudo. Muhammad Rafli mengopar kepada Renzi Yamaguchi. Muhammad Rafli lagi megang bola. Muhammad Rafli mengoper ke Johan Alvarizi, tendangan dari ujung rumahnya, apakah bisa? Gagal rupanya penyelamatan yang bagus dari Madura United rupanya. Oke, RP Bianto langsung. Muhammad Rafli ingin menyerang, Arema ingin menyerang lagi, tapi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Madura United. Langsung. Oh, Bagas Adi menahan pemain Madura United agar tidak mengambil bola. Langsung mengoper ke Johan Alvarizi. Masih menggocek di kotak penalti Arema FC. Renzi Yamaguchi memegang bola. Hanif Sabandi di sana. Renzi Yamaguchi. Muhammad Rafli, apakah bisa menggocek? Oh, ternyata berhasil dipatahkan oleh pemain Madura United. Langsung Sergio Silva. Apakah game dari Madura United? Oh, gagal pertahanan dari Arema FC, ternyata sangatlah bagus. Oh, langsung lagi diserang. Baruno da Lopes sambil ternyata gol dan penyelamatan yang bagus dari Maringa. Ternyata bola di tengah tiang. Sergio Silva. Renzi Yamaguchi. Hanif Sabandi mengoper kepada Kusida Hariudo. Langsung Febianto. Langsung Renzi Yamaguchi memegang bola. Apakah mengoper? Ternyata terlalu individu atau terlalu lama passing kelihatannya. Dan ternyata out permainan dari Madura United. Langsung saja Febianto. Oh, langsung dihadang oleh pemain Madura United. Tapi berhasil direbut lagi oleh pemain Arema FC. Johan Alvarizi. Hanif Sabandi. Apakah bisa? Oke, Muhammad Rafli apakah gol? Ternyata kena pemain Madura United dan tendangannya terlalu ringan. Tidak terlalu lemah. Oke, Renzi Yamaguchi mengambil bola. Ada Bruno Lopes di sana. Oh, pertahanan Arema FC sangat bagus. Sampai-sampai Arema dari Madura United tidak sempat menyerang dan selalu miss rupanya. Muhammad Rafli menendang jauh ke Dendi Santoso. Dan Adilson Maringa keluar dari kotak penalti. Semoga tidak ceroboh. Oke, Hanif Sabandi, Muhammad Rafli. Didik Carlos Fortes rupanya di sana. Wah, terberhasil diambil oleh pemain Madura United. Dan penyelamatan bagus dari Sergio Silva dan Maringa. Ngoper ke Sergio Silva, Johan Alvarizi di sana. Johan Alvarizi. Wah, ngoper ke Muhammad Rafli. Renzi Yamaguchi. Dan
sih sama Gucci. Apakah tidak mengoper? Bagus, ada Carlos Perez di sana, Muhammad Rafli. Muhammad Rafli, ya ternyata tendangan asal-asalan tidak sampai mengenai gawang dan tidak menyusahkan bagi kiper dari Madura United. Langsung bola dari Madura United dikejar oleh Muhammad Rafli. Muhammad Rafli, Alvin Tuanela, Sergio Silva masih mencari bola, dibantu oleh Joan Alvarez, tapi penyelapan yang bagus dari Mariga rupanya. Dudi Santoso, apakah bisa menggocek? Langsung ada Muhammad Rafli di sana. Apakah Muhammad Rafli akan mengoper ke Carlos Fortes? Tidak, ternyata langsung ke Koshida Haryudo. Ternyata terobosan langsung dari Koshida Haryudo ke Dendi Santoso, tapi berhasil dihadang dan tendangan sudut untuk Arema FC. Langsung dari Shimaguchi ini. Dan hampir saja gol rupanya dari Hanif Sabandi. Oke, Madura United dalam possession ini ternyata sama-sama 70% untuk pengoperan, dan ternyata ada foul tadi rupanya dari pemain Arema. Untung tidak ada kartu. Langsung Julviandi. Hampir saja Julviandi langsung mengambil bola. Renzi Yamaguchi di sana. Ternyata miss dalam operan. Langsung saja pemain Madura United, Bruno Lopez. Apakah gol? Ternyata penyelamatan yang bagus dari Maringa. Maringa di sana mengoper kepada diambil oleh Hanif Sabandi. Muhammad Rafli. Koshida Haryudo mengambil bola. Wah, ternyata ya hampir saja, tapi terlalu tergesa-gesa rupanya menendang dan langsung ditangkap oleh kiper Madura United. John Alvarizi. Muhammad Rafli. Apa ngoper Carlos Fortes? Ternyata Carlos Fortes padahal posisi yang sangat bagus tapi tidak dioper. Langsung saja. Bagas Adi di sana. Bagas Adi ternyata mengoper ke Maringa. Langsung Maringa menendang sampai tengah lapangan tapi tidak ada pemain Arema di sana. Ya, langsung Muhammad Rafli. Carlos Fortes. Gocek Carlos Fortes sama M. Rafli. Koshida Haryudo di sana, tidak ada pemain. Nah, ternyata pelanggaran dari Madura United. Kartu kuning rupanya dari Fahrudin Arianto dari Madura United. Oke, free kick dari Arema FC. Koshida Haryudo, apakah gol? Dari Koshida Haryudo dengan tendangan free kick yang sangat indah dan menawan. Dan Arema FC unggul 1-0 dari Madura United. Langsung ternyata ada perpanjangan waktu 1 menit. Madura United. Langsung saja, apakah langsung mengambilkan bola? Ternyata Muhammad Rafli mengambil bola. Carlos Fortes di sana, apakah sempat mengegolkan lagi tanpa hampir habis waktunya? Ternyata habis waktu di babak pertama. Free kick kedua diawali oleh babak kedua langsung diawali oleh pemain Arema. Madura United. Masih Julviandi. Koshida Haryudo, Carlos Perez di sana. Gocek ternyata, hampir aja individu tidak ada pemain teman. Dan ternyata gol. Dendi Santoso rupanya pada menit 48. Langsung Madura United. Apakah Carlos Perez bisa ngambil bola lagi? Tidak, ternyata bola masih dikuasai oleh Madura United. Oke, Abdul. Ini Julviandi.
Alvin tahu wala Alemon langsung Rona langsung pemain dari Arema FC Sergio Silva mengamankan bola. Madura United itu berusaha untuk menyerang rupanya. Dendi Santosa di sana, apakah mengoper langsung ke Skasi ada Haryono rupanya, tapi gagal kurang jauh dan masih dipegang oleh Dendi Santosa. Carlos Mores di sana, apakah bisa? Ternyata Jamerson masih memegang bola. Dan Siamaguchi hampir sliding dan tidak pelanggaran. Muhammad Rafli tidak pelanggaran rupanya. Hanif Sabandi dan Siamaguchi. Dan Siamaguchi salah untuk menendang dan ngoper, dan di situ ada Hanif Sabandi, tapi bolanya langsung diambil oleh Madura United. Dan apakah gol? Oh tidak rupanya kawan. Johan Alvarizi. Dendi Santoso. Dendi Santoso rupanya memegang bola dan dijaga oleh tiga orang, tapi gagal diambil Jacob. Langsung Hanif Sabandi di sana, tapi salah mengopar. Ada Resi Yamaguchi mengejar bola, dibantu oleh Hanif Sabandi. Ternyata pelanggaran oleh Hanif Sabandi. Dan apakah Hanif Sabandi dapat kartu? Ternyata kita lihat, ternyata tidak dapat kartu. Free kicknya ternyata hanya ngoper dari Madura United. Carlos Cortez kosong di sana, tapi lama sekali untuk ngoper. Individualis sekali. Hanif Sabandi, Muhammad Rafli, Carlos Fortes, Carlos Fortes sungguh individu, tapi berhasil mengoper ke Dendi Santoso. Tapi apakah gol? Tidak terlalu jauh. Ternyata Kusyadi Ryudo malas sekali untuk melompat dan tidak gol. Langsung Silva, Erfibianto, Daniel Lopez, apa gol? Sungkit, tidak disungkit, ternyata hampir dan tidak gol sama sekali. Erfibianto, Muhammad Rafli, padahal Carlos Fortes kosong. Terlalu lama rupanya tidak dan mengoper. Muhammad Rafli. Dan si Yamaguchi, Carlos Fortes kosong. Carlos Fortes. Sungkit, aduh, Carlos Fortes berhasil dijaga oleh pemain Madura United. Kartu kuning ternyata dari pemain Madura United, pelanggaran. Sliding. Langsung tendangan sudut dari Arema FC oleh Renzi Yamaguchi. Apakah gol? Tidak gol. Langsung dijaga. Itu ada Ronaldo Wat. Zulfiandi. Menggocek lagi Silva tapi gagal. Masih ada. Apakah gol? Tidak. Pelanggaran ternyata di kotak penalti. Hampir saja penalti. Dan Muhammad Rafli mengejar bola. Memegang bola maksudnya. Sorry. Dan langsung Renzi Yamaguchi. Apakah individualis sekali? Tidak mengoper. Tidak. Ridwan Tawenele ternyata di sana. Apakah gol? Kalau seperti tidak ternyata. Kasih hari Yudo. Dari Yudo di sana ngoper. Ternyata individual sekali. Ternyata dan kena pemain. Padahal di situ ada temannya tapi tidak mengoper. Langsung menang sudut dari Nasi yang menguji. Ternyata banter sekali. Kasih dari Yudo. Diambil bola oleh dan Ridwan Tawenela. Tidak gol. Perlu ditarik itu gawang biar bisa gol. Kurang luas katanya. Carlos Fortes diganti oleh Dedi Setiawan. Langsung saja Shaderi udah mengejar bola. Dedi Setiawan masih di sana. Hanif Sabandi. Pelanggaran oleh Hanif Sabandi. Rupanya apakah kartu? Akhirnya Hanif Sabandi mendapatkan kartu kuningnya. Oke, Dedi Setiawan sama jaga bola Sergio Silva di sana. Bisa dari Yudo, langsung Dedi Setiawan mau ngoper Muhammad Rafli. Langsung Dedi Setiawan masih banyak sekali tenaganya. Apakah ngoper dan apakah ngoper lagi? Tendang dan tidak gol rupanya dan tidak menendang juga sih yang menang. Pelanggaran.
Hanif Sabandi apakah mendapatkan kartu merah? Kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Apakah Arema bisa menang dengan 10 orang yang sekarang? Dan Hanif Sabandi keluar. Langsung Bagas Adi. Bagas Adi. Tim Madura United. Alvin Tuainela. Tuas Halemoni. Di sana rupanya ada Kusya Dahari Yudo. Kusya dijaga. Ternyata tidak nyampe ke Dedik Setiawan. Kusya Dahari Yudo. Oke, Sergio Silva di sana. Apakah gol? Oh, tidak. Nah, ternyata bagus dari Adilson Maringa. Rudianto. Nah, di sana Muhammad Rafli. Ridwan Tawenela masih menggocek-gocek. Dan si Amaguchi menggocek pemain Madura United Muhammad Rafli di sana. Masih rupanya. Dan si Amaguchi. Ridwan Tawenela. Bagas Adi menjaga bola, Sergio Silva menjaga, dan ternyata Hugo Juma jajaja Gomez. Apakah gol? Tidak gol rupanya. Ternyata pemain Madura United kayaknya meminta gawang dari Arema FC untuk diperluas biar gol, tapi gagal. Oke, masih Arema. Arema. Ridwan Tawenela di sana. Apakah kamu oper ke Dedik Setiawan? Ternyata tidak, teman, direbut langsung oleh tim Madura United. Kusya Dahari Yudo. Dedik Setiawan, Ridwan Tawenela hadir. Langsung serangan balik dari Madura United. Itu kosong. Oh, sungkit-sungkit. Ah, ternyata Adilson Maringa lebih cepat mengambil bola. Sergio Silva. Muhammad Rafli. Sergio Renzi yang menggeci. Ridwan Tawenela. Ternyata offside Ridwan Tawenela. Kusida ini oleh Pebi Eka Putra. Langsung Ridwan Tawenela mengambil bola tapi gagal. Masih mengejar bola di sana. Oke, Muhammad Rafli staminanya sudah mulai berkurang rupanya. Dedik Setiawan masih memegang bola, ternyata berhasil direbut. Perpanjangan waktu 2 menit. Apakah bisa Arema menang dengan 10 pemain? Pastinya. Dan ternyata oke, babak kedua habis dengan keunggulan 0-2 dan pemain Arema menang. Jangan lupa saksikan prediksi Arema yang lain. Jangan lupa nonton terus di WA Arema Net TV. Jangan lupa subscribe, share, and comment. See you. Salam satu jiwa Arema.